Dear Photo Story Channel viewers, salam dari saya Ketut Rudi. Video kali ini mengarah ke atas langit ya. Langit kota Kupang sangat indah di saat senja. Saat pagi pun sama indah sekali. Kita meski bersyukur, meski kota Kupang memiliki suhu yang sangat panas dan berkarang tanahnya ya, namun Yang Maha Kuasa masih memberikan sebuah keindahan sunset pada saat senja. Dan di awal bulan Desember ini, matahari memancarkan sinarnya menembus awan-awan, formasi awan hujan yang cukup indah. Setiap senja datang, seharusnya kita menyempatkan diri untuk melihat keindahan alam ini. Setiap hari pasti ada senja, kecuali di musim-musim tertentu. Memang benar kita tidak dapat menikmati keindahan panorama alam di waktu senja datang. Tidak perlu pergi jauh ke belahan bumi lainnya, sebab senja ini nampak sama di semua belahan bumi Nusantara dan luar negeri. Cuma kita sering kehilangan kesempatan untuk melihat keindahan ini karena kita saking sibuk oleh aktivitas kita dalam mengejar urusan duniawi. Dari kejadian ini, seperti cerita yang telah saya sampaikan, kemudian saya membuat sebuah ilustrasi persamaan bahwasanya seperti itulah jika kita kehilangan sebuah kesempatan emas menuju sebuah kesuksesan yang ada di lingkungan kita sendiri. Sebuah peluang kerja yang sering lewat di depan kita, namun kita tidak mampu menangkapnya. Mungkin karena kita, saya, atau siapapun yang pernah mengalaminya tidak mengenali keindahannya. Dalam bahasa yang puitis, kita mengenal istilah lembayung. Lembayung ini terjadi pada saat senja akan berakhir. Lembayung memiliki arti merah jingga, sebuah warna yang akan tampak ketika matahari hampir terbenam, saat cuaca cerah tentunya, atau berawan sekalipun. Saat lembayung senja merupakan saat-saat alam menunjukkan keindahannya, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal, seakan-akan matahari mengucapkan goodbye, my friend. Senja merupakan waktu puncak kelihatannya matahari dalam satu hari di satu belahan bumi. Ketika senja berakhir, matahari kemudian terbenam di ufuk barat, dan secara perlahan kegelapan malam pun datang. Entah kenapa banyak manusia di bumi ini menunggu saat matahari tenggelam, yaitu di kala senja. Banyak wisatawan-wisatawan datang ke sebuah pantai untuk menunggu tenggelamnya matahari. Sehingga lembayung senja atau senja banyak sekali diidiomkan orang sebagai saat-saat yang paling romantis, di samping saat matahari terbit atau bulan purnama
dengan bintang-bintangnya yang indah. Namun guys, sekarang di kota-kota besar, atau Anda yang tinggal di kota-kota besar, hampir tidak peduli lagi kan dengan yang namanya lembayung senja. Saat matahari tenggelam di kota-kota besar, maka ketika kita membuka sebuah tirai, yang tampak adalah tanda kutip, yakni lembayung malam. Lembayung malam yang lainnya selain matahari, yaitu lampu-lampu kendaraan yang cukup indah pada jalan raya yang macet. Jadi, hidup di kota besar seperti hidup di dalam sebuah box yang setiap jamnya akan tampak sama. Seperti tidak ada matahari. Well guys, senja memiliki sejuta makna. Twilight has million meanings, kalau orang boleh bilang ya. Matahari pasti tenggelam, namun keesokan harinya pasti bersinar lagi. Dan matahari tidak pernah berjanji, namun hasil kerja yang abadi akan terus berjalan siang dan malam. Sudah pasti matahari tidak akan pernah ingkar janji. Well guys, terima kasih telah dengan setia selalu mengunjungi Photo Story Channel. Terima kasih banyak telah subscribe. Semoga video sederhana ini bisa menghibur, bisa menemani Anda saat galau. Ya, jangan dong galau, harus tetap happy. Keluarlah, lihatlah senja, sapalah matahari pagi, dan pujilah saat senja. Di kota Kupang sekarang awan hitam di atas langit kota Kupang ya. The black cloud over my town, menandakan musim hujan akan tiba. Musim hujan pertama cukup indah langitnya karena masih kita melihat cahaya matahari. Harus dipersiapkan lagi semua kebutuhan untuk menghadapi musim hujan, sebab kalau musim hujan tiba, tumbuhan senang mendapatkan air, tapi dalam kondisi yang tidak siap bisa mengakibatkan bencana banjir yang parah yang bisa merusak semuanya. Semua aktivitas harus berhenti di bulan-bulan Desember, hujan mau turun. Sedikit lagi kita akan menyambut tahun baru. Beristirahatlah. Bagi yang melakukan traveling atau bekerja traveling, berdoalah. Para supir, pilot, penerbang, tetaplah bekerja. Alam akan menjaga. Tetap waspada dan disiplin. Terima kasih banyak, Photo Story Channel.